Final Cut. Okey, assalamualaikum sahabat semua. Berjumpa lagi dalam video Nas Channel . Okey, sahabat semua, malam ni saya nak sharekan kepada anda berkenaan dengan khasiat bawang putih kepada burung merbuk. Okey, bahan-bahan ni sebenarnya dah lama saya beli. Tetapi saya belum cuba suap lagi kepada burung merbuk ataupun ni lah bibi yang baru-baru kita nak ajar jebak ni. So malam ni saya nak test dan suap. Sebelum tu kita dah mandikan burung kita dah mandikan burung, dan info daripada otai-otai mengatakan bawang putih khasiat dia bagus. Sebab dia ni panas dia kira panas macam cili juga. Cuma di info kat saya, dia cakap bawang putih ni kesan dia lama lah kepada burung. Dia mampu menggalakkan burung dan juga apa ni, membuka suara lah. Dia membuka suara yang orang kata kapit kan, suara tak buka tu. Jadi khasiat bawang putih ni memang bagus lah kepada burung. So saya sebenarnya belum lagi bagi kepada burung So saya nak buat uji kaji lah, seperti mana yang disampaikan oleh otai-otai. Dia kata khasiat bawang putih ni bagus. Sebab sebelum ni saya cuma suap cili burung kan. Tapi dia bagi tahu saya cili burung ni bagus, cuma kesan dia tak lama lah. Kepada sahabat semua yang dah cuba cili burung, yang dah tahu, sebab kita pernah cuba kan. Kita ni dalam proses belajar sebenarnya. Bukan kata saya ni otai, saya sifu kan. Tak. Jadi apa yang otai-otai sampaikan, diorang share kepada kita. Dan itu juga kita sampaikan kepada kawan-kawan yang lain lah. So saya akan tunjukkan cara dia. Okay, sebelum tu saya ulang lagi sekali kita kena mandikan burung dulu, kita kena mandikan bibi. Sebab bawang putih ni dia panas sikit. So kita bagi dia sejuk, kemudian kita akan suap lah. So macam biasa lah, bawang ni kita akan potong. Okey. Kita bukan nak semua kita bukan ambil semua. Kita ambil, okey, kalau kata burung 2 ekor macam ni kan, kita cuma ambil satu saja. Kita ambil satu ni saja. Okey, satu ni pun dah memadai, itu pun guna tak banyak. So, potong, kita akan kupas lah. Okay, buang kulit dia. Okey. Kulit yang nipis ni kita tak pakai lah. Macam nak masak burung pula kan. Tapi sebenarnya kita nak suapkan kepada burung. Okey, di bawang ni. So kita akan potong. Kita dekatkan sikit supaya nampak lah. Okey. Okey, so bawang putih ni kita akan potong. Kita buat macam dadu Sebab kita tak pakai banyak pun, kita pakai sikit saja. Dan kita akan potong kecil. Okey, kalau nampak tengah-tengah ni ada macam ada bulat ni tengah-tengah ni kan. Otai bagi tahu saya, dia kata ambil yang isi dalam ni. Tapi saya akan potong semualah. Saya tak bagi ke isi dalam ni. Jadi kita akan potong bentuk dadu sebesar saiz kacang hijau lah. Jadi supaya dia taklah tercekik kalau makan. Sebab waktu kita suap tu. So okey.
Dia ada getah eh. Ada getah. Rasalah getah dia. Okey, bawang putih yang kita potong tu, kita potong dadu dalam besar-besar ni lah. Dalam saiz-saiz ni. Supaya bila kita suap kepada burung tu, dia tak tercekik eh. Ni lah saiz dia. Tak besar pun. Okey, ni saja yang kita guna. Yang lebih ni kita buat masak lah. Okay, ikut kajian saya lah. Cara saya, saya akan suapkan lebih kurang dalam 3 biji saja. 3 biji yang saya potong ni untuk seekor burung eh. Kalau lain-lain otai, saya tak pastilah sebab dia bagi tahu saya suap bawang putih saja, tak bagi tahu berapa banyak. So untuk ujian saya, saya akan letak dalam 3 lah, 3 biji. Jadi pada sahabat-sahabat semua, kalau boleh refer lah kepada hotel, tanya diorang eh berapa banyak yang nak suap kepada burung. Sebab saya tak bagi banyak, saya pun tak pasti berapa banyak, saya cuma bagi banyak ni saja. Jadi pagi besok kita akan melaman, kita akan tengok lah macam mana kondisi burung eh, bunyi ke bisu ke, kita akan tahulah. Okey, jom kita suap. Okey. Ni si buntat eh. Saya dah tandakan kaki dia. Pakai silin tiup. Silin tiup ni saya masuk sebagai tanda kaki. Jadi mudahlah kita nak cam burung kita kan. Yang mana satu? Op. Okey, dia dah mandi. So, bila dah mandi, kita akan suap. Okey. Buka mulut dia. Dan masukkan satu-satu lah. Tengok, saiz dia pun tak besar kan. Besar kacang hijau je. Jadi, tak adalah dia tercekik. Kalau kita bagi tu, besar sangat kan, takut dia tercekik kan. Dia dah telan lah. Tapi pastikan kena rasa dululah. Macam biasa, kita rasa tempoluk dia ada tak sangkut, kemudian kita akan tarik sampai ke bawah. Macam kita suap kacang hijau juga sama. Okey sahabat semua, mana yang tengah menonton, yang belum lagi subscribe eh, mohon untuk support channel saya, tekan butang subscribe dan juga on notification, ada loceng di sebelah dia, supaya dapat tonton video yang terbaru daripada saya lah. So kita akan update dari masa ke semasa burung yang kita cuba galakkan naik ni. Jadi kalau tak subscribe dan juga on notification, anda takkan dapat video baru daripada saya lah. So mohon sahabat-sahabat untuk support ya. Terima kasih banyak pada yang dah support. Pada yang belum support, anda boleh tekan butang subscribe. Terima kasih. So 2 biji dah suap, ni yang ketiga lah. Ni yang terakhir, yang ketiga biji. Okey, makan. Dia makan bawang putih. Nanti dia akan hadam sendiri lah. Okey, boleh kita rasakan kat tekak ni masih ada lagi. So kita akan tarik lah, bagi dia turun. Masih ada sangkut lagi. Okey. So bila dah turun tu, dia dah lapang kan. Dah tak ada masalah. Dan macam biasa lah, kita akan masukkan dia. Masuk. Okey, sebab kita dah ajar dia macam tu selalu, dia akan masuk sendiri. Alhamdulillah, senang kerja.
Okey. Pin lock ni jangan lupa eh. Okey, pin lock ni jangan lupa, ni pin pancing saja. Kalau anda sayang kapikat anda, pin lock ni kena buat. So tambah tali pancing kat sini. Ni lock 1 dan ni lock 2. Kena pakai. Mengelakkan burung terlepas. Okey. So kita lock kat sini. Itu saja. Benda senang, tapi kadang-kadang kita tak buat kan. So tutup saja, kita gantung. Besok dekat laman dia akan kering sendiri lah. Dia akan mengeringkan diri dia sendiri sampailah dia berbunyi. Okey, dan seekor lagi ni tak lain tak bukan lah. Ni si kecil eh. Ni si kecil. Jom. Nak suap bawang putih. Ni si kecil, kaki dia saya letak tembaga. Saya letak kat screwdriver bulat dan saya masukkanlah ke dalam kaki dia. Ni sebagai tanda. Okey. Terbang boleh. Terbang. Nak terbang boleh. Okey. Ni pun 3 biji juga. Saya tak suap banyak sebab saya tak berani nak suap banyak. Saya tak tahu bawang putih ni macam mana. Kalau cili tu kita boleh agak. Okey, bawang putih ni kita bagi 3 biji yang kita potong lah. Bukan 3 biji bawang . Okey. Satu sudah masuk. Sama macam kacang hijau. Saiz dia sama saiz dengan kacang hijau. Okey, dia tak besar. Kecil saja. Okey, kita masukkan 2. Ada rasa lagi tu, ada rasa. Tersangkut. Okey. 2 dah masuk. Ni yang nombor 3. Ni yang terakhir. Ni hanya tawakal saja. So nak bagi burung rajin atas joki lah. Joki bawa selalu, bawa laman, ajar laman, dan burung akan naik dengan sendiri. Ni cuma makanan penggalak je. Hotel share, kita share. Hotel share, kita share kan. Okey. Masuk. 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 Okey, siap. Dua-dua saya pakai lock. Dua-dua saya pakai lock. Saya tak berani . Kalau tak pakai lock ni tak berani. Takut terlepas. Nak menaikkan burung bukan senang bang. Okay. Ini saja bahan yang saya gunakan untuk video kali ini. Saya pakai bawang putih saja. Beli kat kedai RM2 je pun. Okey. Siap. Kita tutup, kita gantunglah. So, besok pagi kita melaman. Cuaca panas, dia cas-cas lah sendiri. Agak-agak adalah burung hutan yang nak berkawan . Nak belaga ke nak berkawan. Okey sahabat semua. Untuk si buntat baru-baru ni saya ada share dekat channel kedua saya lah. Iaitu Pemikat Channel . Anda juga boleh masuk ke YouTube saya, Pemikat Channel, akaun kedua saya. Dan bukan kata saya tak ada main burung . Saya ada update video dekat Pemikat Channel. Saya update si buntat. Daripada laman pertama, hari pertama saya bawa dia bisu. Dan juga hari kedua saya bawa dia on off.
dan juga kita usahakan bawang putih ni, dan saya akan update di Nas Channel lah. Okey, terima kasih semua yang support. Jangan lupa untuk support Nas Channel, tekan like dan juga subscribe, dan juga channel kedua saya, Pemikat Channel, dan saya akan kongsikan dekat sana video-video bukan saja burung merbuk tetapi pelbagai jenis burung. Okey. Okey sahabat semua, ini saja video saya untuk kali ini yang saya boleh share atas perkongsian daripada Otai. Kita melaman sama-sama satu hari tu macam mana kita terjumpa dengan seorang otai ni dan kita tegur. Kita baru kenal lah, kita tak bukannya kata dah lama kenal kita baru kenal. So saya pun cerita pengalaman saya main burung selama mana saya main, dan dia pun main daripada umur 17 tahun, 16 tahun, daripada remaja sekarang dah dekat 50 tahun umur dia. So dia yang sharekan saya tentang bawang putih. So apa yang manfaat yang otak-otak share kat kita, kita ambil lah, kita jadikan pembelajaran dan juga ilmu pada kita, dan juga kita share-sharekan kepada kawan-kawan yang lain. Okey, saya doakan sahabat semua selamat mencuba dan juga semoga berjayalah menaikkan burung-burung baru untuk dijadikan pikat. Okey, sebarang pertanyaan boleh komen-komen di bawah. Okey, jangan lupa sahabat semua untuk support channel saya, like dan juga subscribe jika anda menyukainya. So, jumpa di lain video lah. Saya akan update status burung ni, dua-dua burung ni saya akan update. Kita tengok macam mana. Okey, semoga berjumpa lagi. Assalamualaikum dan bye-bye.